Ratusan warga yang mengatasnamakan keluarga besar Sandiaga Uno di Gorontalo mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan petahana Jokowi Ma'ruf Amin. Meski anggota keluarga besar mereka, Sandiaga Uno turut maju dalam bursa Pilpres 2019, mereka justru menyuarakan dukungan kepada petahana karena merasa puas dengan kepemimpinan dan kinerja Jokowi dalam memimpin Indonesia selama 5 tahun terakhir. Kami, keluarga Uno, telah bersepakat untuk mendukung sekali lagi Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Harus menyampaikan bahwa kepentingan bangsa dan negara sungguh jauh dari kita. Bukan hanya itu, dalam silaturahmi tersebut, Presiden Petahana juga meminta relawannya untuk lebih militan, terutama untuk menangkal isu hoax yang menyebar di masyarakat. Masalah-masalah yang berkaitan dengan fitnah-fitnah hoax seperti tolong dijawab, termasuk tadi apa LGBT, kawin sejenis. Kita ini negara yang memiliki norma-norma agama yang sangat ketat. Apalagi wakil cawapres kita, wakil presiden kita adalah Pak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin, itu ketua Majelis Ulama Indonesia.